Inilah rekaman CCTV seorang pemuda bernama David warga Jalan Pandu, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Curi 3 buah handphone dengan cara mendatangi rumah korban dan mengetuk pintu rumah. Tepat kejadian di Jalan Mahoni, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Dantuk, Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. Pelaku mengetuk pintu tersebut dan dibuka anak korban yang masih berusia 7 tahun. Setelah pintu terbuka, kemudian pelaku langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 3 unit handphone yang terletak di meja ruang tamu. Dan pergi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Tekap Satreskrim Polres Tanjung Balai lalu menangkap pelaku. Kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Tanjung Balai guna penyelidikan lebih lanjut. Barang bukti 1 unit sepeda motor dan 3 buah handphone. Berhasil kami amankan tersangka inisial D beberapa waktu yang lalu. Tersangka memasuki rumah warga di mana rumah tersebut dijaga oleh anak dari korban yang membukakan pintu tersebut. Lalu tersangka sendiri yang memasuki rumah dan mengambil beberapa barang berharga milik korban, yaitu berupa handphone. Dari Tanjung Balai, Yudi Pane melaporkan. We'll be right back.